Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan kebaikan dan bisa menelusuri kehidupan dengan segala bentuk dinamikanya. Kita bersyukur kehadirat Allah. Mungkin sebagian teman kita sudah tiada, pulang ke rahmatullah. Mungkin teman kita sudah pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita masih diberi kesempatan waktu? Bisa juga kita menjadi bagian dari patok sejarah atau tonggak sejarah. Karena tidak sedikit orang yang diberi kesempatan usia lebih lama, pasti menjadi misteri kehidupan. Allah pasti memberikan hikmah kepada kehidupan. Bisa jadi kita bagian daripada rahmatan lil alamin. Bisa juga kita ditunjuk Allah menjadi bagian daripada pewangi bumi. Ditugaskan sama Allah untuk melakukan pelaku selaras dalam dinamika kehidupan. Sebuah geliat malam kita hadir di sini, siapa tahu kita menjadi bagian daripada sejarah kehidupan di saat ini. Kita juga menjadi saksi kehidupan yang penuh rahmatnya Allah, penuh dengan maghfirahnya Allah, penuh dengan keindahan dari Allah. Bisa jadi pula kita ini menjadi bagian orang-orang yang diridhoi oleh Allah dengan langkah kita, dengan hidup kita. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan Allah. Allah bersama di dalam penuh kebaikan. Allah bersama orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga syariat, menjaga kebaikan, menjaga hati dari segala bentuk polusi dan pencemaran. Kehidupan malam yang begitu indah, penuh dengan lalu lalang makna kehidupan dan lalu lalang cerita-cerita yang penuh indah dan penuh daripada tatanan-tatanan kehidupan. Kita memohon kepada Allah agar hidup ini senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Kita memohon kepada Allah agar dalam ridho Allah, agar dalam ya keberkahan yang luar biasa. Semoga kita di tengah kesibukan
ya kita bisa menikmati hidup. Dan kita bisa menjabarkan apa itu makna hidup. Bukan sekedar hidup bernafas dan makan, tetapi mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Bahwa kita ini adalah amanah masa lalu yang berjalan menuju masa depan. Di geliat kota kita bisa menikmati kehidupan ini dengan indah. Semoga menjadi catatan kehidupan bahwa hidup harus terus eksis dan berjalan dalam kehidupan. Es, Bu. Monggo, Pak. Es. Lagi? Ya. Yo, wes. Ini ya. Orangan kami sik, wes. Lah, sik iki. Cingin. Master keluar pemandangan. Terang ya, Bu? Pas terang. Musim kemarau nih. Oh, musim kemarau ya. Ya, makasih ya. Nembak. Jangan nembak karena mau-mau. Nembak karena orang. Banyak kalau mau pacar sama orang. Apa itu dia? Bukan. Ini mati sangat. Bukan sholatnya. Apa besok? Pun kemarau ya balik. Kemarau. Nggih. Ora ana udan blas. Nggih. Ana nek. Lah. Lo panen iki. Nggih.